Nagini, Serong, naga bergola pasti murka. Kamu akan aku adukan kepada Kakang Naga Bergola. Aku tidak sengaja, Nagini. Aku akan membunuh Sanca yang berani menodai kehormatan istri sahabatku. Nagini, tidak kusangka Nini tega mengkhianati Kakang Naga Bergola. Kamu mau mengadu kepadanya? Jangan kau kira bahwa Kakang Naga Bergola akan percaya. Dia pasti mengira kamu memfitnahku. Aku akan laporkan bahwa kamu mencoba membunuhku karena menginginkan permata abadi di mahkotaku. Saja membunuhku, Kakang. Apa mungkin sahabatku sendiri tega melakukan kekejian seperti itu, Nagini? Kakang Bergola, keserakahan manusia bahkan bisa lebih keji dari apa yang Kakang bayangkan. Balaskan sakit hatiku, Kakang Bergola. Bunuh si Angling Dharma untukku, Kakang. Aku sangat menghormati Kakang Naga Bergola. Aku tidak bisa melihat istrinya mengkhianati cintanya yang begitu tulus. Tapi malang, anak panahku mengenai ekor Nagini. Kanda bisa menceritakan yang sebenarnya kepada Kakang Bergola. Sebagai naga resi, dia pasti bisa mengetahui sebuah kebenaran. Tapi seorang suami, bagaimanapun akan lebih banyak mendengar kata istrinya. Yang aku takutkan, Nagini akan memfitnahku. Dan demi cintanya pada sang istri, Kakang Naga Bergola akan membunuhku. Kakang Naga Bergola, keluarlah. Aku siap menerima hukuman atas kekhilafanku. Ya.
sudah mendengar pembicaraanmu, sahabatku. Hampir aku membunuh seorang sahabat yang berhati suci. Aku mohon Kakang mau memaafkan Nagini. Aku telah bersumpah lebih baik mati daripada dikhianati seorang istri. Dan aku akan laksanakan sumpahku. Kakang, kau begitu baik padaku, Angling Dharma. Maukah kau mewarisi ilmuku? Baik, Kakang. Naiklah ke punggungku. Mewarisi ilmu Aji Senyawa, kamu akan bisa mengerti semua bahasa binatang, dan itu akan menambah kearifanmu sebagai seorang raja. Ilmu ini hanya boleh dimiliki oleh seorang. Artinya, kalau ilmu itu diwariskan kepada orang lain, maka pemiliknya yang pertama akan binasa. Tapi berarti saya akan membunuh Kakang. Sudah kukatakan, aku akan melaksanakan sumpahku. Sudah saatnya aku akan meninggalkan dunia fana ini. Kau mengerti, sahabatku. Bersiaplah untuk menerima ilmu. Ada apa, Dinda Ratu? Kakang Pati, semalam Gusti Prabu pergi dengan naga bergola. Tapi sampai sekarang belum pulang. Aku khawatir ada apa-apa dengan beliau. Saya akan berusaha mencari beliau, Adi Ratu. Meskipun saya yakin tidak akan terjadi apa-apa dengan Gusti Prabu, karena naga bergola adalah sahabat sang Prabu. Tidak usah, Kakang Madri. Aku sudah di sini. Maaf aku membuatmu cemas, Dinda. Aku baru saja mengantarkan sahabatku. Naga bergola pergi ke tempat yang sangat jauh, Dinda. Saya cemas, Kanda Prabu.
Saya khawatir kalau-kalau Kanda dicelakakan naga bergola. Sebagai naga pertapa, beliau tahu siapa yang benar. Kakak Madrim, kakak boleh meninggalkan tempat. Baik, Dinda Prabu. Di ruangan ini hanya ada kita berdua, Kanda. Pasti Kanda Prabu sedang menertawakan hamba. Memang hamba kurang cocok mendampingi Kakanda. Sabar, Dinda. Demi Dewata Agung, aku sedang menertawakan Cecak. Cecak? Iya. Yang jantan iri pada kita. Kanda bisa mengerti bahasa binatang. Berarti Kanda memiliki ilmu aji senyawa. Ajarkan ilmu itu pada Dinda, Kanda. Ilmu itu tidak bisa diajarkan kepada siapapun, Dinda. Juga kepada istri Kanda sendiri. Ternyata Kanda tidak mencintai Dinda. Dinda tidak bisa membayangkan bahwa di antara kita akan timbul jarak yang semakin jauh. Karena Kanda mengetahui sesuatu yang tidak Dinda ketahui, seperti yang baru saja terjadi. Dulu kita pernah berjanji untuk sehidup semati demi cinta kita. Beranikah Kanda mati bersama Dinda? Kita pati obong bersama. Kalau itu kemauan Dinda, akan kuturuti. Tetaplah semua wajah rakyat Paduka selama mungkin, Dinda Prabu, supaya Dinda bisa melihat bagaimana wajah mereka yang akan kehilangan pegangan untuk selamanya. Mereka akan kehilangan seorang pemimpin yang sangat mereka cintai. Apa tidak ada cara lain? Sama saja, Kakang Madrim. Kalau ilmu aji senyawa itu saya berikan kepada Dinda Setiawati, aku pun akan mati. Aku tidak berani, Nyai. Bisa-bisa aku dibunuh pengawal raja. Kakak. Baik, jika Kakang tidak mau turuti permintaanku,
aku lebih baik ikut Pati Obong bersama Permaisuri Raja. Silakan, itu urusanmu. Kau pikir aku akan ikut-ikutan Pati Obong seperti Raja itu? Tidak, Raja itu hanya mengikuti keinginan pribadinya. Dia tidak mau tahu bagaimana rakyatnya masih sangat membutuhkan dirinya. Kalau aku yang jadi raja, aku lebih membela rakyat daripada istri yang sangat mementingkan nafsunya itu. Tidak pernah bisa menggunakan otaknya. Rakyatku, aku mendapatkan wangsit dari Dewata untuk mengurungkan niatku melakukan Pati Obong. Karena aku harus lebih mementingkan yang paling membutuhkan aku sebagai suami dan sebagai raja. Aku menghargai kesetiaan istriku, tapi sebagai wakil dewata aku lebih menghargai rakyatku dan tugas. Aku ingin melupakan kepahitan nasibku. Bayangan Dinda Setiawati selalu mengejarku, menuntut kesetiaanku. Sementara aku tidak bisa menuruti kemauannya, yang sangat bertentangan dengan tugasku sebagai raja. Untuk sementara, aku akan meninggalkan negeri ini, Kakang Madri. Aku ingin berkelana keliling jagat, melihat kebesaran semesta, sambil melipur duka lara. Sementara aku pergi, aku titipkan negeri ini kepadamu, Kakang. Aku titip rakyatku. Cukup sampai di sini, Kakang Madrin. Kembalilah. Kabarkan kepada rakyatku bahwa aku sedang bertapa. Baik, Dinda Prabu. Biasanya kalau matahari sudah tinggi, dia sudah pulang. Jangan-jangan si tua bangga itu sudah menangkapnya. Itu dia. Nyai, sebentar ya. Iya.
Masih belum sembuh, Ki? Kumat lagi. Oh, iya. Kenapa lagi, Kakang? Kelihatannya golok yang menggores lenganku mengandung racun, Liwa. Oh, Kakang belum kapok juga jadi rampok. Liwa, lebih baik kamu cepat tinggalkan tempat ini. Gamani dan teman-temannya mau menculik kamu. Apa salah saya? Penjahat seperti dia tidak pernah mau tahu apa kamu salah atau tidak. Gamani itu mau menyempurnakan ilmu hitam tangan darah. Dia pasti akan memaksa kamu untuk mengumpulkan ramuan racun yang paling berbahaya. Kalau tidak mau? Jangan coba-coba menolak kemauan pendekar kejam yang bergelar Silangan Delapan. Kamu pasti akan dibunuh. Akhirnya ketemu juga. Itu suara dia. Ayo Liwa, jangan main-main dengan nyawa. Kaget? Ayo, siapkan pakaianmu dan segera ikut saya. Jangan takut. Kalau kamu ikut saya, kamu akan aman. Saat ini banyak penjahat yang menginginkan dirimu. Jangan coba-coba menyentuh anak itu, Sudamani. Dia akan kujadikan murid perguruan Halimun Petak. Kalian mau bermain-main dengan pendekar delapan lengan? Nila, panggil gurumu, bapamu sekalian. Aku tidak takut.
daya bumi. Kalian mau melayani aku, anak-anak? Urungkan niatmu, Kenanga. Kalau kau berani menyentuh Suliwa. Kenapa? Cemburu, anak-anak manis? Suliwa satu-satunya tabib yang ada di sekitar Gunung Kendeng. Jangan kamu jadikan korban. Pokoknya, kamu harus menghadapi kami kalau berani masuk ke hutan seribu bunga. Aku tidak pernah membiarkan siapapun yang berani ikut campur urusanku. Ha 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 ha!
tetap hidup. Aku harus hidup untuk membalas perlakuan Sudarmani. Mencium bau keringatmu, kamu pasti si tabib dari hutan seribu bunga. Kebetulan, tidak usah takut pada paman. Aku akan menyelamatkanmu dari orang-orang jahat yang mau menangkapmu. Mau kemana? Apa kamu mau diringkus sama si tua bangka Sudarmani? Suliwa, banyak pendekar yang menginginkanmu. Aku kasihan padamu. Jauh-jauh dari Gunung Purwo aku datang adalah untuk menolongmu. Sebenarnya ada apa dengan diri saya? Seluruh yang ada dalam dirimu, termasuk kepandaianmu membuat obat, diincar oleh pendekar-pendekar aliran hitam yang ada di tanah Jawa ini. Karena kamu diyakini sebagai keturunan terakhir Batara Surya. Mau dibawa kemana kekasih saya, Genji? Itu bukan urusanmu, perempuan. Aku tidak akan membiarkan tabib suci ini menjadi santapan nafsu. Jangan berlagak suci, Citra Genji. Kamu sendiri mau menggunakan tabib muda itu untuk membuat racun dan obat kuat, iya kan? Semuanya orang-orang jahat. Kalian juga menginginkan anak muda itu, kakek-kakek jompo? Dia akan saya angkat sebagai murid, tidak seperti kalian yang mau membunuhnya. Tidak usah basa-basi, kakek jompo. Siapapun tahu kalian menginginkan obat awet muda itu, agar kalian bisa tetap menguasai jagat persilatan di tanah Jawa ini. Terserah penilaianmu. Bagaimanapun, keselamatan tabib muda itu menjadi tanggung jawab saya. Bukan cuma kamu, Pak Haron. Aku lebih bertanggung jawab pada Suliwa, karena orang tuanya adalah sahabatku, bahkan masih termasuk kerabat dekatku.
Begini saja. Karena kita semua menginginkan anak itu, maka saya kira cukup adil kalau kita tanyakan langsung pada yang bersangkutan. Dia mau ikut siapa? Setuju? Tapi sebagai pendekar, kita harus menghormati sebuah kesepakatan. Kalau tawaran Kang Sadewa sudah kita sepakati, siapapun yang dipilih Suliwa, dialah yang berhak atas anak itu. Siapapun tidak boleh menentangnya. Setuju. Suliwa, percayalah, saya akan mengangkatmu menjadi murid. Aku akan menjadikanmu jago dari segala jago. Aku akan perlihatkan kepadamu kenikmatan hidup, Suliwa. Suliwa. Aku Citra Genjik, satu-satunya yang secara jujur mau menyelamatkan hidupmu. Ikutlah bersamaku. Kenapa kita mengikuti gagasan dari orang jompo itu? Kita kaum pendekar. Selesaikan saja secara pendekar. Keluarkan senjata dan kesaktian kita. Tarung. Siapa yang menang, dia yang berhak atas diri Suliwa. Siapa takut? Saya tidak pernah menghindari tantangan. Silakan. Siapa yang mau maju lebih dulu? Kita bertarung bebas. Semua adalah musuh. Kalian tidak usah berlagak sebagai satu kelompok. Aku tahu, kalian bukan satu kelompok perguruan. Sudah! Jangan banyak mulut! Aku Ki Brangas! Aku menantang kalian semua! Ayo! Manusia-manusia jompo ini juga menginginkan kesaktian tabib Buddha itu. Jangan banyak mulut, Sudamani. Kau pun mau dia juga, bukan? Ikuti saja aturan mainnya. Kita bertarung sampai tinggal satu yang menang. Dan dialah yang berhak atas tabib Buddha. Oh, mainan menarik. Mengingatkan masa kecil. Main pedang-pedangan. Aku ikut.
tidak tahu malu. Apa begini sikap para pendekar? Untuk memperebutkan korban yang tidak berdosa. Benar-benar tontonan murah. Apa yang mau kalian pamerkan? Jurus-jurus kalian masih mentah dan dangkal. Ilmu tongkat dia ini tentu dari jurus delapan lengan. Tapi masih jauh dari sempurna. Weleh, weleh, weleh. Siapa sebenarnya kamu? Kesombonganmu sudah mencapai langit. Kesombonganku masih jauh di bawah ilmuku. Dan untuk menghadapi manusia-manusia seperti kalian, setengah dari ilmuku masih terlalu lebih. Siapa sebenarnya dia? Jurus orang tua ini, dia curi dari jurus tangan dewa. Sombong kamu! Kamu akan menyesal kalau tahu berhadapan dengan siapa. Aku Kangsa Dewa, ketua padepokan Lembah Wilis. Bersiaplah untuk mampus, anak muda. Gerakanmu cukup enteng di sana, tapi permainan tombakmu belum pantas disebut tombak sakti. Dan pukulan tangan kirimu tadi tentu yang dinamakan lengan baja. Sayangnya tidak cocok dengan sebutannya. Terlalu lembek. Baik, kamu akan kuajar bagaimana memainkan jurus Raden Subali yang benar. Kiranya Ki Paron wajah yang terkenal. Kulihat tadi ilmu pedangmu adalah pecahan dari jurus pasang pedang beracun. Dan kau pandai pula menggunakan jurus tangan kilat. Tapi seperti yang lain, gerakanmu juga masih mentah. Tuan mampu meniru semua gerakan dari semua lawan tuan.
Tuhan benar-benar hebat. Tapi sebagai sesama pendekar, sangat mustahil kalau saya harus lari tinggal gelanggang colong pelayu. Sebelum membuktikan dengan jurus-jurusku, saya tahu Tuhan memiliki Aji Desendria, ilmu 10 indera yang mampu menirukan semua ilmu. Kalau benar-benar jantan, silakan Tuhan yang lebih dulu menyerang saya. Dia benar-benar bisa memainkan jurus-jurus ciptaanku sendiri. Benar-benar. Lagi dukun cilik ini aku bunuh. Tunggu pembalasanku, pendekar. Benar-benar pendekar sejati. Kesaktiannya begitu sempurna, padahal umurnya masih muda. Terima kasih, Tuhan telah menyelamatkan saya. Saya heran, begitu banyak pendekar yang menginginkan kamu. Siapa sebenarnya kamu? Nama saya Suliwa. Saya dukun obat biasa. Saya tinggal di goa dalam hutan 1000 bunga. Mungkin kamulah yang dianggap sementara orang sebagai titisan Betara Surya. Pantas. Saya tidak mengerti itu semua, Tuan. Saya hanyalah anak dukun obat yang diberi wasiat untuk meneruskan menolong orang yang membutuhkan kesembuhan. Saya kagum pada kehebatan Tuan. Pasti Tuan adalah raja dari segala pendekar. Tuan bisa memainkan semua jurus yang dimainkan oleh para pendekar sakti itu. Yang kulakukan itu namanya ilmu Desendria. Intinya meminjam pikiran dan gerakan lawan kita dengan hanya melihat. Kalau boleh tahu, Tuan dari desa mana? Aku dari Malwapati. Namaku Jaka Kelana. Oh, kata orang, Raja Malwapati yang bernama Prabu Angling Dharma adalah seorang raja yang sakti mandraguna. Bahkan patihnya pun hampir sama saktinya dengan Sang Prabu. Iya, kata rakyat Malwapati memang seperti itu. Tapi aku sendiri belum pernah menyaksikannya. Maukah Tuhan menerima saya sebagai murid? Saya ingin memiliki ilmu Desendria agar saya bisa menolong penduduk yang lemah.
pemegang ilmu Desandria harus lebih dulu memiliki dasar ilmu silat yang sangat kuat, Suliwa. Sebab ilmu itu menyerap dan menirukan jurus apapun yang kamu lihat. Tapi saat ini tidak bisa, Suliwa. Masih banyak tugas yang harus aku kerjakan. Tapi kalau kamu mau, aku akan menitipkanmu pada guruku, Mpu Mahasyura. Dia seorang pendekar yang mumpuni dari Padepokan Sugalo. Mampu mengalahkan pendekar-pendekar tua yang sangat sakti seperti Sudamani, Kang Sadewa, Ki Brangas, dan Gendrayana. Siapa namanya, Yunda? Dia tidak memperkenalkan dirinya, tapi ilmunya benar-benar luar biasa. Dia bahkan menguasai ilmu Desendria yang sangat didambakan oleh semua pendekar di muka bumi ini. Dia tampan, Yunda. Dia muda dan gagah sekali. Dia lebih pantas menjadi raja atau pangeran dari sebuah kerajaan. Pasti sangat lezat untuk kita santap. Buat apa kamu lakukan? Biarkan saja mayat-mayat itu. Dia akan membusuk sendiri. Atau dimakan anjing hutan. Bagaimanapun, mereka manusia, Tuan. Sama seperti kita. Mereka berhak menerima penghormatan terakhir sebagai manusia. Kalau tidak dikubur, nanti bisa menimbulkan penyakit yang akan melanda desa ini, Tuan. Kelihatannya belum mati, Tuan. Kita harus menolongnya. Ha ha ha!
Dia menderita luka dalam yang sangat parah, Tuan. Aku melihat dia juga menderita tekanan batin yang luar biasa. Berikan obat untuk meringankan luka dalamnya, Suliwa. Apa nanti tidak akan membahayakan kita kalau dia sudah sembuh, Tuan? Sebagai tabib, tugasmu menolong orang yang terluka. Kalau nanti dia menyerang kita lagi, aku yang akan menyelesaikannya. Biarkan kita tinggal di sini, Tuan. Bagaimana kalau tubuhnya dimakan macan? Saya yakin di sini banyak binatang buasnya. Kalau begitu kita bawa dia ke padepokan Sugalo. Mungkin guru bisa menolongnya. Naikkan dia di atas kudamu dan kamu ikut aku. Baik, Tuan. Ada apa, kakak? Ada 3 orang yang sedang menuju kemari. Dan yang satu sudah sangat kita kenal. Siapa? Gusti Prabu Angling Dharma. Padepokan itu didirikan oleh ayahku Mahasyura, bernama Pangeran Suryapati, yang melarikan diri dari kejaran prajurit Mamenang yang ingin membunuhnya karena memberontak kira-kira 50 tahun yang lalu. Bagaimana Tuan bisa sampai ke sana? Aku pernah menolong istrinya yang hampir tenggelam di Sungai Sugalo ini waktu berburu. Sejak itu kami bersahabat dengan sang ibu. Bajumu, malu menyambut Gusti Prabu dengan pakaian seperti ini. Apa benar Gusti Prabu Angling Dharma mau berkunjung kemari, Yung? Saya benar-benar ingin melihat wajah seorang raja dari dekat. Kamu masih kecil waktu Gusti Prabu nyantrik di padepokan ayahmu. Dia sangat sayang kepadamu. Bahkan kamu sering digendongnya. Tidak usah, Guru.
Bagaimana keadaan semuanya? Kamu pasti Galuh Parwati. Sudah besar kamu. Cantik sekali. Seperti ibunya. Saya gembira Gusti Prabu masih mau berkunjung kepada Padepokan Sugaluh yang sepi dan menjemukan. Oh iya. Saya lupa pernah berjanji kepadamu untuk mengajak pergi ke Malwapati. Nanti. Pokoknya kamu pasti akan kuajak ke sana. Maaf. Siapa dia, Gusti? Saya menemukan wanita ini dalam keadaan terluka tubuhnya. Tapi saya yakin yang lebih berat adalah luka batinnya. Dan pemuda ini adalah murid saya yang saya ingin titipkan kepada guru. Saya ikut bela sungkawa, Gusti. Begitu singkat, Gusti Setiawati menemani Gusti. Semua sudah menjadi suratan saya, Guru. Tapi ilmu aji senyawa itu adalah ilmu kebijakan yang tidak ada duanya di muka bumi ini, Gusti. Ilmu itu mampu membuat seorang manusia menjadi tahu bahwa selain dunia kita, masih ada dunia lain yang bersentuhan dengan kita. Kadangkala kita menganggap bidatang itu hanyalah pelengkap kebutuhan kita. Padahal dia juga punya hak untuk hidup dan hak untuk tidak kita ganggu. Di mana saya? Kamu sekarang berada di Padepokan Sugalun ini. Saya Empu Mahasyura. Dan ini orang inilah yang membawa Nini kemari. Melihat luka yang Nini derita, Nini mengalami tekanan batin yang sangat berat. Paling tidak, Nini menyimpan dendam yang begitu mendalam. Dua-duanya. Begitu besar dendammu, Nini. Dia telah membunuh 12 saudara seperguruan saya dengan kejam. Dan dia telah merusak kesucian diri saya. Istirahat saja dulu, Nini. Tidur. Supaya pikiranmu tenang. Seorang lelaki itu lebih pantas menjadi pendekar daripada menjadi tukang obat. Itu kenapa saya mau nyantrik di padepokan ayahmu. Tapi seorang tabib juga sebuah pekerjaan yang mulia. Karena dia selalu menolong orang yang membutuhkan. Kakang sudah bisa mengobati orang. Sejak usia saya 5 tahun, ayah saya pun seorang tabib. Kamu sudah punya kekasih? Maaf atas pertanyaan saya. Pasti kekasihmu cantik sekali. Kenapa kamu memastikan? Kamu gagah, tampan.
Dan kamulah gadis tercantik yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Saya ingin menghilangkan keresahan hati saya dengan mengembara. Sementara pemerintahan saya serahkan kepada Kakang Batik Madrim. Sebaiknya jangan terlalu berlarut-larut, Gusti. Rakyat bisa seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Dan tidak bagus, orang yang terlalu lama diberi kekuasaan bisa-bisa ingin memilikinya. Semua yang ada di dalam kedaton membuat saya selalu ingat Dinda Setiawati. Kapan Gusti meninggalkan Sugalu? Mungkin siang ini. Saya titipkan Suliwa. Bagaimana dengan Nila Saroya? Terserah guru. Saya hanya menolong dia. Kalau dia mau menjadi murid guru, keputusannya ada pada guru sendiri. Kita latihan, Kakang. Saya ingin tahu dasar-dasar silat yang Kakang kuasai. Kakang? Tidak boleh saya memanggilmu Kakang. Kalau begitu, boleh saya memanggilmu Nini. Kenapa Kakang tidak menangkis? Nini kan tidak menyuruh saya untuk menangkis. Jangan. Siapapun akan menangkis kalau diserang. Saya memang belum pernah diserang orang. Kalau gitu... Jangan begitu, Galo. Kamu harus minta maaf pada Suliwa. Maafkan saya, Kakang. Thank you.
kau harus mampus, Sudamani. Jangan! Jangan, Galuh!